Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan memberikan informasi seputar Timnas Indonesia untuk kalian. Dalam laga Indonesia melawan Yordania, Indonesia bermain baik dalam laga uji coba tersebut. Bahkan Indonesia berhasil mengalahkan Yordania di Stadion Buah Mukti, Cikarang. Indonesia yang memakai seragam berwarna merah-merah bermain dengan umpan-umpan pendek dan memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara Yordania lebih banyak menunggu untuk melancarkan serangan balik ke pertahanan Indonesia. Wita Sulaiman. Egi, masih melewati Egi. Egi, bukan sekarang. Dalam laga ini nama Firza Andika tampil memukau. Pasalnya ia mencatatkan namanya di papan skor dengan torehan 2 gol. Gol Firza Andika. Firza Andika. Cantik sekali Firza Andika. Dan heranya lagi yang mampu mencetak 2 gol sama di luar kotak penalti. Namun 10 menit menjelang pertandingan berakhir, Yordania sukses menyerangkan gol pertamanya oleh Muhammad Abil Muthalib dan kedua gol di menit ke-86. Berkat aksinya, ia mampu membawa Timnas Indonesia menang dengan skor akhir 3-2. Bagi kalian yang tak mau ketinggalan informasi seputar sepak bola Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you, bye-bye!